Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada biharianonline.com.my. Anwar tak mahu saingan di Tambun gelanggang serang peribadi calon. Saya tak mahu layan mengenai hubungan peribadi terutamanya Peja kerana ayah beliau adalah sahabat baik saya serta mentua beliau antara tokoh yang banyak membantu semasa saya dalam UMNO, kata pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar berkata, beliau tidak mahu menjadikan persaingan termasuk dengan Ahmad Faizal bagi merebut kerusi Parlimen Tambun pada pilihan raya umum ke-15 sebagai gelanggang menyerang peribadi calon. Sebaliknya, saya hendak bagi tawaran lebih baik termasuk tawaran segi perubahan landscape, peta politik negara. Saya pilih Tambun untuk lonjak kekuatan ataupun pengaruh Pakatan Harapan di Perak, katanya ketika menghadiri sesi pertemuan bersama Jentera Dewan Undangan Negeri Manjoy di Pusat Khidmat Dun Manjoy, Kampung Manjoy hari ini. Hadir sama Adun Manjoy yang juga pengurusi Parti Amanah Negara di Perak, Datu Asmuni Awi. Sebelum ini media melaporkan Ahmad Faizal yang juga timbalan Presiden Bersatu dilihat sinis ketika mengalu-alukan kehadiran Anwar di Tambun dalam PR15, termasuk mempersoalkan logat percakapan negeri Perak. Dalam perkembangan lain, Anwar yang juga Presiden PKR berkata, butiran lanjut mengenai tempat bertanding calon PKR yaitu Nick Omar Nick Abdul Aziz yang juga anak bekas Mursyidul Ampas, Allahyarham Datuk Nick Abdul Aziz Nikmat dan bekas Setiausaha Kerajaan Perak, Datuk Zainal Abu Seiman akan diumumkan malam esok. Ia sama ada dua nama berkenaan akan bertanding di peringkat Parlimen atau DUN. Kita akan umumkan mengenainya malam esok, katanya. Semalam media melaporkan PKR mengumumkan dua nama berkenaan yang disifatkan sebagai calon berprofil tinggi bakal bertanding mewakili Pakatan Harapan di Perak, selain daripada empat lagi calon berprofil tinggi yang diumumkan bertanding di negeri lain. Mengulas lanjut mengenainya, Anwar menafikan strategi meletak dua calon berkenaan yang disifatkan calon payung terjun melambangkan PKR di peringkat Perak ketandusan calon tempatan. Kalau ada dua calon dari luar yang diketengahkan daripada keseluruhan 100 calon, takkan itu dinamakan ketandusan. Sebab orang Perak pun ada saja yang bertanding di luar Perak. Bagi saya itu bukan persoalan, katanya. Sekian berita, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, bye-bye.